Halo semua, balik lagi di channel Sinopsis Gaming. Di video kali ini kita akan coba bahas game The Legend of Neverland lagi. Karena game ini collab lagi sama anime, anjay. Kill bro. Baru kemarin ya, mereka itu collab sama Rimuru ya, atau Slime Dataken. Sekarang mereka collab dengan Fairy Tail bro. Wah gila ini game. Game yang katanya sudah sepi, game yang katanya akan dead game tapi sudah 3 tahun gitu kan. Game yang katanya pay to win gitu, ini udah 3 tahun dan collab sama anime lagi gitu. Berarti ini duitnya banyak ini game guys. Dan oke, kita akan coba bahas singkat tentang collab dengan Fairy Tail yang sudah dikonfirmasi oleh fanspage dari The Legend of Neverland. Oke, kita akan coba lihat sedikit bocorannya gitu. Oke, jadi ini adalah sedikit bocorannya. Saya coba mencari-cari ya, dan saya dapat juga di The Legend of Neverland server Korea gitu. Oke, inilah ya, ini yang di server Korea ya, udah fix akan collab dengan Fairy Tail ya. Fairy Tail 100 Year Quest. Nah, ini dia. Jadi yang pertama di sini tuh kostumnya. Nah, kostumnya mereka itu akan memunculkan kostum dari Grey dan juga dari Lucy untuk yang ceweknya. Padahal saya sih berharapnya kostumnya yang ini aja nggak sih, si Natsu sama si Grey ya. Ini siapa ya? Erza ya, sama si Erza bro. Kenapa harus kostum ini gitu? Ini padahal bagus banget ya. Tapi ini kalau di translate ya, ini tuh adalah skin atau kostum. Nah ini kemungkinan besar ya, kemungkinan gitu. Ini kayaknya nanti akan dibuatkan jadi Fairy ya, atau apa yang namanya, iya Fairy gitu kan, yang ngikut-ngikut di belakang dan bisa nge-skill-skill itu, dia jadi Fairy di situ. Ya Fairy kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi saya lupa gitu kan. Dan ini nggak tahu, ini nggak tahu apa ya, mungkin nanti juga mungkin akan ada Moon juga gitu. Dan kita akan lihat nanti kedepannya si Natsu sama si Erza ini akan jadi Fairy atau akan menjadi skin atau kostum. Tapi ini udah fix, ini kostum dua ini guys. Oke, kita coba lihat lagi. Nah ini dia Natsunya guys. Ini nggak tahu ya, apakah dia nanti menjadi Fairy ya, nge-skill. Ya harusnya jadi Fairy sih. Atau nanti kita bisa bertransformasi menjadi karakter ini gitu. Wah kalau bisa jadi transformasi jadi si Natsu sih keren sih guys. Dan kemudian di sini ada, nah Erza-nya ya. Iya ini Fairy sih, fix sih. Ya nggak apa-apa lah ya, oke lah ya. Skinnya cuman saya kurang aja gitu. Kenapa nggak skin Erza aja gitu kan. Nah ini juga sama nih Fairy. Ini saya tidak tahu siapa ini ya, karena saya tidak nonton gitu animenya gitu. Tuh, oke, cuman gitu aja sih. Ini sih untuk sedikit bocorannya ya. Dan kita akan coba lihat untuk di The Legend of Neverland-nya apakah sudah ada bocoran kostumnya atau tidak ya. Karena biasanya waktu zaman di Rimuru kemarin atau di Slime Dataken kemarin itu udah ada bocorannya di manualnya. Dan kita akan coba lihat ya guys ya. Nah, Flower Fairy ya. Mungkin ya Erza sama Natsu itu akan menjadi Flower Fairy gitu. Oke, kita akan coba lihat Flower Fairy-nya dulu. Apakah sudah ada bocoran ya? Kalau kemarin sih Rimuru udah muncul bocorannya di sini. Oke, kita coba lihat. Tidak ada guys. Sepertinya tidak ada muka-muka Natsu. Nah, ini yang kemarin nih. Milim, kemudian Rimuru, dan juga Diablo guys ya. Berarti nanti ada si Erza, Natsu, dan satu lagi tadi yang rambut ungu, saya tidak tahu siapa namanya itu. Ah, belum ada bro, tidak dikasih bocoran ya untuk bentukannya akan seperti apa gitu ya. Kemudian untuk tampilan ya, kita akan coba lihat. Kayaknya nggak ada juga deh. Kalem ya, kayaknya sih nggak ada juga sih. Kita lihat dari atas dulu. Banyak banget kostumnya bro. Ini udah 3 tahun ya, jadi jangan heran guys. Cari yang warna putih. Oke, bukan, tidak ada juga. Nice, ini yang kemarin ini orge guys ya. Yang cewek satu lagi siapa ya, saya lupa, itu yang kayak kimono. Tidak ada yang warna putih. Oh, bocorannya kayaknya belum ada sih guys. Bocorannya sih nggak dikasih mungkin, atau mungkin kita harus nunggu lagi ya beberapa hari lagi atau seminggu biar masuk ke
patch-nya yang ada di in-game ya, biar kita tahu bocorannya. Mungkin kalau udah muncul kita akan coba bahas juga gitu. Sepertinya sih tidak ada guys ya, ini baju dokter. Wah, dulu skin saya di akun yang server S sudah banyak banget anjir. Yang fairy tale yang Rimuru itu kemarin juga ada Diablo, bro. Kenapa akunnya harus hilang? Kambing memang The Legend of Neverland anjir. Itu udah 3 tahun akun hilang di server S, bro. Cewek sih, kecewa berat sebenarnya, guys. Tidak ada, guys. Belum ada bocoran untuk kostumnya ya. Belum ada, belum muncul ya. Banyak banget ya sekarang ya. Oke, jadi belum ada ya, tapi sebelum itu kita coba bahas sedikit event karena ada lagi event Halloween ya. Ada event Halloween guys di sini. Nah, kita coba pencet ini. Nah, ini dia ya. Ada trik nih. Ini eventnya. Jadi nanti kalian tinggal ikutin aja. Ntar kalian cari nih hantu-hantu ini ya di kota ya. Terus kalian bisa pakai emot minta permen dan juga kalian bisa pakai emot nyanyi ini. Nanti si hantu ini akan memberikan sebuah item ya, itu adalah permen. Nah, ini nih hantunya nih. Ntar kalian tinggal di emotin aja gitu. Ntar dia ngasih permen kalau kita emotin. Meminta permen nih. Tuh, dia akan langsung ngasih. Cuman saya tadi udah minta, jadi dia tidak akan memberikan lagi gitu kan permennya, guys. Oke, kemudian di sini kita lihat juga. Aduh, gacha day why, bro. Ini gacha day why. Saya sudah trust isu gacha di game ini. Pernah hampir semua tidak dapat, guys. Aduh, gak mau lagi gacha-gacha. Ini mau untuk pay to win guys ya. Free to play mah jangan terlalu berharap gacha di game ini, bro. Susah banget kambing. Oke, kemudian di sini ada ini ada silahkan pilih satu flower fiery sebagai flower fiery up ya. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Saya tidak tahu metanya yang mana ini. Jadi, pilihlah sesuka kalian, cari waifu kalian aja kalau sulit memilih mah ya. Kemudian di sini ada investasi juga ya. Tuh, bisa mendapatkan ini. Biasanya investasi di The Legend of Neverland tuh mantep-mantep biasa hadiahnya ya. Jadi silahkan kalau kalian mau berinvestasi ini pay to win ya. Kemudian di sini ada gacha juga ya. Aduh, gacha deh wae event deh, bro. Sing game ini tuh. Wih, dapat tiket. Oh, ini tiket receh, bro ya. Tiket receh yang hanya bisa ditukarkan di sini dan hadiahnya pun sangat tidak bagus. Oke, ini login. Nah, ini nanti permainnya kalian tukar ke sini. Kemudian kita coba lihat lagi. Yang login tidak ada. Ah, ini nih yang login nih. Lumayan kan? Ya, seperti itulah ya eventnya emang. Ya, seperti itulah ya. Saya nggak tahu ini bagus atau tidak ya. Jadi gitu aja, belum ada bocoran di in-game-nya, tapi sudah ada bocoran bahwa udah fix bakal collab dengan Fairy Tail ya. Jadi gitu aja, jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, mungkin gitu aja. See you again.